Nah, ini saya mau masak lodeh kacang panjang sama tahu ya teman-teman ya. Ini kacangnya, tahunya, bumbunya udah tak ulek. Ya teman-teman yang biasa nonton video saya mungkin tahu bumbu sayur lodeh saya seperti apa ya teman-teman ya. Ini sudah matang ya, sayurnya satu wajan. Mantep. Tahu tempe kacang panjang. Ini lontongnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurnya mantep. Enak banget. Saya nggak ada petenya ya, cari pete nggak ada, satu piring makan lontong tuh harus banyak kuahnya, mantep. Mantep banget lontong sayur kacang panjang tahu tempe. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maneo karena aku nih Amri Vlog. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, lancar segala usahanya, dan semoga teman-teman semua selalu diberi kebahagiaan. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, setelah habis lebaran, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang lebih baik lagi dan selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya ya teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya mau mukbang lagi ya teman-teman ya. Hari ini mukbangnya lontong sayur ya teman-teman ya. Karena pas kupatan kemarin tuh saya nggak sempat bikin lontong, jadi hari ini pingin banget makan lontong sayur ya. Ini lontongnya saya pakai daun, waktu itu ada sisa daun. Menggoda selera banget kan? Nah, tak usah lama-lama lagi. Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Di Taiwan mudah mulai musim panas ya. Ini udah di dalam rumah 28 derajat ya. Ini enggak ngidupin nasi, panas banget. Apalagi nyalain lampu. Ah, ada telepon bentar ya. Pesan ada telepon. Angkat telepon dulu. Dah, makan dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Segar kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau bikin sayur itu enaknya yang gini, tanpa daging ya, jadi biar nggak amis semuanya. Enak pakai sayuran-sayuran gini aja.
barang udah selesai, mulai aktivitas lagi ya buat teman-teman yang di rumah. Semoga masih bisa dipertemukan lagi dengan bulan puasa lagi dan Idul Fitri lagi. Sehat-sehat selalu dan panjang umur semuanya ya buat teman-teman online semuanya, buat teman-teman sahabat saya semuanya ya. Gak ada kerupuk. Gak ada kerupuknya. Sedap banget kuahnya. Kuahnya tuh sedap kenapa? Tahu itu kan beli tahu, tahu yang kuning itu, yang udah goreng itu. Tahu tempe dikukus. Habis itu diiris-iris, terus dijemur sampai kering ya. Tuh rasanya mantep. Enak, kuahnya sedap. Tahunya rasanya juga mantul. Ini nanti mau ngasih teman. Karena sayurnya juga banyak ya. Satu piring. Panasnya masak banget.
Alhamdulillah rambulannya. Dua, kita tuliskan minuman. Udah. Alhamdulillah, kenyang. Pedas.